Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat tutorial jungkit kepala kanter 110 PS. Oke, langsung aja ke videonya ya. Ini adalah pengunci 1. Nah, ini pengunci di atas ya, seperti itu. Lalu kita coba ke unitnya, tarik pengunci satunya, tarik, nah sampai terbebas pengunci di atas, lalu pengunci duanya diangkat, nah setelah itu pengunci tiganya ditarik, lalu dorong ke atas kepalanya melalui pegangan kepalanya, nah seperti itu. Kita ulangi ya ngangkatnya. Nah, diangkat sampai bunyi ceklek. Nah, lalu dorong penguncinya. Nah, ini klip penguncinya biar nggak jatuh. Nah, sudah selesai. Lalu kita bebas mau ngapain setelah itu. Nah, itu kan cara menjungkitnya. Sekarang gimana sih cara membalikan ke seperti posisi semula? Kita ikuti caranya. Bebaskan klipnya. Nah, seperti itu. Pegang gagangnya lalu tarik ke bawah kepalanya sampai bunyi klik. Nah, setelah itu kunciannya ditarik. Nah, sudah selesai.